Hai, selamat kembali ke video diari Ihsan. Hari ini Ihsan berada di panggung wayang. Kejap lagi Ihsan nak tengok filem ni, Dongeng Sang Kancil. Minta payung, nak beli apa-apa? Jadi Ihsan tengah rekod ni. Janganlah panggil Minta Payung. Sekarang Ihsan dalam panggung wayang. Sambil tengok wayang, sambil makan minum. Baru seronok. Tak. Memang seronok. Makan juga jadi. Tahu tak apa. Dah nak mula. Jumpa lagi dalam video diari Ihsan yang seterusnya. Bye. Memanglah. Mana boleh rakam filem dalam panggung? Oh, iya ke? Kalau rakam juga, nanti kena tangkap masuk penjara. Kena denda juga. Itu pun tak tahu. Mana aku tahu? Aku tak pernah tengok wayang. Kita orang pun. Tak tahu tengok wayang tu macam mana. Rugi. Alah, tak rugi pun. Tengok wayang tu macam tengok TV kat rumah. Sama je. Tak sama. Gambar kat wayang lagi besar. Bunyi kuat. Boom, boom. Meletup-letup. Bergegar satu panggung wayang. Filem tu ada lagi ke? Ada. Tapi macam seronok je. Jom kita ajak akak tengok. Jom. Aku. Kau pergilah sendiri. Nak pergi mana? Kata nak main bola. Awal balik. Nak apa? Tak ada apa-apa. Seronoknya cerita ni. Tapi kalau tengok kat TV besar, lagi seronok. Kau ni, Pin? Betul? Rose, ambil barang-barang ni. Apa? Kita tanya Opa lang. Ya. Opa. Ya, nak apa? Opa, jom tengok wayang. Oh, nak
tengok wayang. Boleh kan, Kak? Boleh. Pergilah. Apalah Kak ni? Upin, Ipin nak tengok cerita apa? Cerita yang Ihsan tengok? Cerita apa, Ipin? Dongeng Sang Kancil. Dongeng Sang Kancil? Rose, bukan cerita tu ke yang kau nak tengok besok? Opa! Akak pergi tak ajak kita orang, you? Yelah. Nanti kita pergi sama-sama. Akak belanja. Jangan sedih. Bila akak sihat, dia bawalah tengok wayang. Aduh, aku lagi nanti. Adalah tu. Kalau tak, tengok cerita lain. Tak nak. Nak tengok cerita Dongeng Sang Kancil juga. Ihsan kata bagus cerita tu. Opa je lah bawa kita orang tengok wayang. Ish, opa nak ke sana pun tak tahu. Apa lagi nak beli tiket wayang? Dah tu, tunggu je akak engkau. Baik, opa. Seronoknya. Kita orang tunggu kat sebaik demam. Baru boleh pergi. Marilah kita pergi sama-sama. Tengok dengan kawan-kawan. Mesti lagi seronok. Betul. Boleh? Tiket wayang bayar sendiri-sendiri. Aku tak boleh pergi. Mak aku sibuk berniaga. Aku kena tolong. Yelah. Fizi, kenapa dengan kau? Aku nak tengok wayang juga. Tapi tak ada duit. Siapa yang boleh belanja Fizi tengok wayang? Koranglah belanja dia. Aku belikan dia air dengan popcorn. Boleh? Nanti kita tanya akak. Bila nak pergi? Hari ni. Akak kata tak boleh. Hari ni tak boleh. Panggung wayang tu kat bandar. Naik bas je dah sejam lebih. Esok sekolah. Tunggu hari Minggu baru akak bawa, ya? Bertuah punya ayam. Jaga kau. Korang tolonglah tangkap. Atuk nak berehat kejap. Penat. Rembo. Degilnya ayam. Korang ni duduk termenung macam tak seronok je. Kenapa? Lalu petang-petang ni gembira keluar main. Tak dapat tengok wayang. Patutnya akak bawa hari ni tapi tak jadi. Tak dapat tengok wayang. Teringat masa atuk kecil-kecil macam korang dulu suka tengok wayang. Ya, Ketuk. Dulu pun ada wayang? Ada. Tapi filmnya hitam putih. Sekarang semua warna-warni. Hitam putih? Tak cantiknya. Itu aja ada.
Tapi dulu atuk tak tengok kat panggung sebab dulu tak ada panggung wayang. Jadi atuk tengok kat mana? Atuk tengok wayang pacar. Wayang pacar? Dulu wayang pacar ni lah hiburan orang ramai. Lebih-lebih lagi orang kampung. Nanti ada band datang bawa band besar dengan gambar filem yang akan ditayangkan. Membesar suara melaung-laungkan. Jangan lupa pukul 8 malam ini di Padang Bola. Filem Anakku Sazali akan ditayangkan. Datang beramai-ramai. Jangan lupa pukul 8 malam ini di Padang Bola. Filem Anakku Sazali akan ditayangkan. Datang beramai-ramai. Menjelang malam, warga kampung akan berpusu-pusu berkumpul. Mereka akan bentang tikar mengkuang untuk jadi alas duduk. Macam-macam filem dimainkan. Dari wayang Melayu sampai Hindustan. Tapi kalau tiba-tiba hujan, terabur semua lagi. Tengok wayang pun tak habis. Kalau hujan reda, sambung balik. Tapi buatlah mukul nyamuk. Tahan juga sampai habis wayang. Balik rumah, habis satu badan merah. Kena gigit nyamuk. Elok lagi ke ni? Atuk simpan, mestilah elok. Macam mana Atong? Ini barang sudah lama. Sudah rosak teruk. Tak boleh baiki lagi. Biarlah Atong simpan sebagai kenangan. Tak dapatlah tengok wayang pacar. Kita balik tengok TV je lah. Cepat-cepat. Nanti akak ambil. Kita dapat dulu. TV kita punya. Ipin, mana akak? Dia tak nak tengok drama dia ke? Pelik. Selalunya dia mesti rebut dengan kita. Kenapa tu? Entah. Jom. Wah! Akak ada panggung wayang sendiri. Canggih kan? Canggih sangat. Apa ni? Inilah LED projector. Akak baru beli. Benda ni boleh pancarkan gambar atau video jadi lagi besar dekat mana-mana permukaan warna putih. Ini macam tengok wayang pacak. Hello. Dari mana tahu wayang pacak ni? Atuk yang cerita. Kakak. Kalau... menarik tu. Canggihnya. Dahsyat teknologi sekarang. Atuk tak pernah tahu ada projektor macam ni. Kecil aja dan tak berat macam dulu. Betul-betul? Aduh. Apa yang ada ni?
Nak buat apa dengan benda ni? Ya betul. Yeay, kawan-kawan dah sampai. Aku. Saya juru kamera. Saya Charlie. Jaga pakaian. Saya tuan director. Boleh ke korang buat ni? Boleh. Atuk tolonglah. Atuk kan hebat. Yelah, buatlah. Nanti Atuk tengok. Ajak semua orang? Dah. Satu kampung kita orang ajak. Betul-betul-betul. Oh, tengok. Ada orang sudah datang. Ya, aku sambut dia orang. Hai. Selamat datang. Kutip duit tiket. Macam panggung wayang. Untung. Jom buat filem lagi. Filem aku pula. Mak eh. Usahawan berwibawa. Nak tangkap orang tak puasa. Diorang ni selalu beli makanan bungkus guna plastik hitam supaya orang tak nampak. Fuh, bijak. Memanglah orang tak nampak, tapi Tuhan nampak. Betul tu. Bulan puasa pun nak menipu. Apa faedahnya? Pahala tak dapat. Dosa je bertambah. Dah tu kena tangkap masuk lokap. Kalau tak puasa, masuk lokap? Iya. Dah, lalu-lalu. Atuk nak cepat ni. Macam seronok je. Nak ikut juga. Ish, korang ni. Tak boleh. Pergi balik. Oh, no. Ah.
penuh surau. Yelah, dah nak raya. Semua orang kat bandar tu dah mula balik kampung. Kau tak balik kampung? Ini kan kampung aku. Nak balik kampung mana lagi? Tapi tahun ni sedihlah. Esa beraya kat luar negara. Tinggal aku seorang-seorang. Ish, apa pula? Kita orang kan ada. Betul tu betul. Esok kelas ngaji dah tak ada. Kita main gasing nak? Tak boleh main dah. Aku nak kena tolong mak aku. Bakar lemang, anyam ketupat dan banyak lagi lah. Baguslah kau ni Mak E. Anak Miss Ali. Mestilah. Syurga kan di bawah telapak kaki ibu. Kalau tak ada ibu, tak adalah syurga. Itu pun tak tahu. Ish, kau ni. Upin, Ipin, jom balik. Jom Ipin. Kata nak main. Upin, Ipin, dari tadi opa perhatikan tunduk senyap je, tak bercakap, tak ceria. Kenapa? Tak sihat ke? Opa, Mak Il kata syurga di bawah telapak kaki ibu. Betul lah tu. Jadi, kita orang nak yatim. Tak ada ibu. Tak ada syurga bila. Ish, apa cakap ni? Syurga ada untuk semua orang. Asalkan kita buat baik. Dah, jangan nangis-nangis. Jadi, syurga kita orang kat mana? Upin, Ipin, dah siap ke? Cepat! Saya ingat juga. Minta maaf, Kak. Kita orang janji jadi budak baik. Dengar kata. Betul? Yelah. Jom selfie. Amin. Kak, nak juga? Kesian. Tengok kita orang.
amalkan penjarakan sosial, patuhi perintah kawalan pergerakan, duduk di rumah. Yeay, sekolah tutup. Tak payah pergi sekolah. Seronoknya duduk rumah. Boleh makan, main dan tidur sepanjang masa. Kerja sekolah pun tak ada. Ros, pergi kedai beli bahan dapur sikit. Sakitnya. Selamat korang. Baik, opah. Jom, sedih. Ya, bersiap pakai penutup mulut ni. Nak ke mana? Dah ikutlah Kak lah. Hai, tadi kata seronok duduk rumah. Betul. Tapi kalau dapat jalan-jalan keluar lagi seronok. Kan ni, Pink? Betul. Tak boleh. Alah, kenapa tak boleh? Sebab arahan kerajaan tak benarkan kanak-kanak keluar rumah. Ada virus COVID-19. Bahaya. Korang duduk rumah, jaga opah, ya? Tata. Tata. Kenapa mengeluh ni? Kita orang nak ikut akak. Boleh tolong akak bawa barang? Akak boleh bawa sendiri. Lagipun, seorang je yang dibenarkan keluar dari setiap keluarga. Sampai bila? Sampai perintah kawalan pergerakan ni tamat. Atau tunggu perintah baru. Bila tu? Tak tahu pula, opah. Kita tunggu ajalah. Opah, COVID-19 ni apa? Tiba-tiba je ada. COVID-19 ni sejenis virus yang buat kita sakit teruk dan boleh bawa mati. Iya. Sebab tu kita kena sentiasa jaga kebersihan diri serta persekitaran. Tu yang akak asyik suruh kita orang basuh tangan dengan sabun. Atau dengan pencuci tangan yang ni. Tapi kan, opah, macam mana nak tahu kita kena virus COVID-19? Kita akan demam, sesema, batuk, kemudian sesak nafas. Hello? Hello? Hai, Sen. Apa? Main? Mana boleh keluar? Kejap je. Tak nak lah. Nanti Kak Ros marah. Seronok, kan? Banyaknya barang akak beli. Yelah, tak payah keluar hari-hari. Ros, pergi mandi dulu dan tukar baju. Takut akak bawa balik virus COVID-19 ke rumah. Betul-betul. Dah pandai cakap virus COVID-19? Opa aja. Ros, sekarang opah tak dapat keluar menoreh. Dah kurang pendapatan kita. Macam mana? Tak apa, opah. Kita masih boleh jual nasi lemak. Nak jual kat mana? Kedai mutu pun tutup. Kita jual dalam aplikasi penghantaran makanan ni. Ros dah daftar dah. Hari ni je ada 30 pesanan. Nanti siap, ada orang akan ambil dan hantarkan ke rumah pelanggan. Senang! Wah, pandai kau berniaga. Mestilah. Cucu opah, kan? Opah jangan risau-risau. Biar Ros uruskan dengan Upin dan Ipin. Akan nak kita orang buat apa? Masak nasi! Mari sini. Nak buat apa ni? Mula-mula basuh tangan dulu. Bagus. Sekarang kita nak masak nasi lemak. Mula-mula, basuh beras sampai bersih. Lepas tu, letak santan secukupnya. Taruh sedikit garam. Siap.
picit ni. Masak! Senang kan? Nanti bolehlah cerita kat cikgu dengan kawan-kawan yang korang dah pandai masak nasi lemak. Betul tu. Tak sia-sia duduk rumah. Dapat belajar sesuatu. Betul tu betul. Kak, macam mana nak tahu taruh santan secukupnya? Dengan kuasa jari. Jari? Perintah kawalan pergerakan akan diteruskan. Maknanya lama lagi lah tak sekolah. Perintah kawalan pergerakan bersyarat bermula esok. PKPB pula. Baguslah. Ada kelonggaran sikit. Mereka yang perlu kerja, bolehlah pergi kerja. Yelah, Opah. Opah, dah boleh keluar ke? Ha, budak kecil macam kau berdua, tak boleh keluar lagi. Tapi kenapa tak boleh? Kita kan sihat. Sebab kita sihatlah kena duduk rumah. Kalau kita keluar jalan-jalan dan berkumpul dengan orang ramai, kita mungkin dijangkiti. Lepas tu kita pula jadi pembawa virus dan sebarkan ke orang lain. Tapi kalau kita jaga diri sendiri dengan sentiasa basuh tangan, pakai penutup muka dan amalkan penjarakan sosial, bolehlah keluar. Tak boleh juga. Korang budak kecil senang dijangkiti virus COVID-19 ni. Orang tua macam Opah pun senang dijangkiti. Betul. Jadi kita ikut je lah arahan kerajaan. Duduk di rumah diam-diam. Just stay at home. Lagi selamat. Betul tu. Apalah kak ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak Il! Berhenti! Nak putus sekarang kain jangkitan COVID-19, kita kena amalkan penjarakan sosial 1 meter. Betul-betul. Terlupa pula. Macam mana kau boleh keluar? Sebab aku ada kerja. Nak hantar barang ni. Sampai pun daun pisang. Terima kasih, Mak Il. Sama-sama. Bye-bye. Kita pun kena bawa pembaris lah kalau nak keluar. Kenapa pula? Nak tahu jarak 1 meter? Agak-agak je lah. Mana boleh? Bahaya kalau kurang. Kita kena serius untuk melawan virus COVID-19. Mana pembaris? Ha, akak tahu apa nak buat. Bilun? Haa, tengok kak buat ya. Diam! Mestilah. Biar kita orang buat satu untuk akak juga. Akak dah besar, tak payahlah. Tak apa, akak kena pakai juga. Baru yang kita selamat. Akak, pakai. Kak, pakai. Tak nak. Tipin, dah nak mula. Tipin, lagi pin, inilah dia. Kembar seiras, itu biasa. Tipin, lagi pin, ragam aksinya. Tadi senangi siapa juga. Senangi siapa jua. Kau disenangi siapa jua. Upin
menyerang dari sebelah kanan nampaknya sekarang ini. Kita sekarang sedang berada di hujung perlawanan. Cuba menyerang berhabis-habisan. Dan dia hanya menunggu masa untuk menyerang Wisa. Wisa penambah nampaknya. Masih lagi menyelamatkan. Masih lagi menyelamatkan. Oh, lawan dia lebih permainan. Satu hadaran. Dua tiga burung terbang, kita menang. Tak sabarnya nak tengok perlawanan akhir. Iya ni, kayaknya seru. Malaysia lawan Indonesia. Yalah. Oi, kalau dapat tengok kat stadium, mesti seronok. Betul. Mimpilah. Nak dapat tiket pun susah. Mesti ramai orang. Nanti jadi bawa aku tengok. Bawalah kita orang sekali. Kita orang kan kawan baik kau. Takkan nak tinggal kot. Yalah. Kita kan kawan. Betul. Yalah. Nanti aku belikan. Ah, dah tu. Bising. Pergi. Balik. Atuk nak tiket? Atuk tak kisah. Kalau tak ada, tengok je kat TV. Dah, pergi balik. Habis bersepak. Terima kasih, Atuk. Balik dulu. Ihsan, dah ada tiket ke belum? Belum. Dedi aku sibuk. Tak sempat nak beli lagi. Wah, enggak sabar mau nonton. Ihsan, ingatlah. Tunjuk tiket. Yalah. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Dekat sini, kot. Ya. Tak ada. Aku tahu. Mesti akak simpan dalam ni. Betul. Tak ada juga. Marilah kita tanya akak. Buat terkejut je. Betul. Nasib baik kita orang tak. Tak apa. Akak lagi terkejut tengok bilik korang. Kenapa sepah-sepah ni? Kita orang tengah cari baju bola. Untuk apa? Nak pakailah. Akak, kita orang nak pergi stadium. Tengok perlawanan akhir bola sepak. Hah? Yang Malaysia lawan Indonesia tu ke? Ha-ha. Nak ikut. Dah ada tiket ke? Belum lagi. Tapi Ihsan belikan nanti. Dia belanja semua kawan baik dia. Hah? Ya ke? Suruh dia belikan untuk akak juga. Mana boleh? Akak pergilah sendiri dengan kawan baik akak. Entah. Koranglah kawan baik akak. Tak. Kita orang adik-adik akak. Tak apa. Carilah sendiri baju bola tu. Akak! Upin, Ipin, mari sini. Ada apa tu? Kenapa tu?
Sama-sama. Atuk pergi ke? Mestilah. Kalau tak, siapa yang nak bawa korang? Tanya je. Atuk, tiket ni 4 je? Haa. 2 untuk korang, 2 lagi ajaklah kawan-kawan. Atuk dah ada. Huh? Mana cukup? Kawan-kawan kita ramai. Ajak kawan baik je lah. Kawan baik? Bin, jangan bagi tahu sesiapa yang kita ada tiket. Kita tunggu Ihsan punya tiket dulu. Harap-harap ada. Jadi, kita semua boleh pergi tengok dekat stadium. Stadium? Mobles! Mobles! Sudah ada tiket ke? Mana ada? Hello. Tunggu je lah. Tak sabar. Jaji ni tak sabar. Dadah. Jom main. Jom. Mana kawan-kawan lain? Dah balik. Uncle, nak tanya sikit? Ayoyo, banyak pun boleh tanya. Tanyalah. Lawanan akhir piala Liga Super Asia. Wow! Ini tiket untuk Uncle kah? Bukan. Tiket tu untuk kawan baik kita orang. Angkelah kawan baik Upin sama Ipin. Korang ada tiket bola? Asyik! Udah ada! Sisa! Kawan-kawan! Tiket bola dah ada ni! Betul ke? Aku nak ikut. Saya juga. Marvelous. Boleh kan? Jangan tinggalkan aku pula. Tahu. Aku juga mau ikut. Mau duduk di sebelah Memeh ya. Jangan aku. Boleh tak? Kat sana aku nak beli macam-macam. Pakai baju yang bagus. Apa dia? Dia orang ada 2 tiket bola, mau kasih 2 orang kawan baik. Ada faham? Itulah, tak tahu nak bagi siapa.
Semua kawan baik kita orang. Betul-betul-betul. Senang je. Satu tiket bagi aku. Lagi satu bagi Ihsan. Atau Mak Il. Atau jadi perempuan tak payah pergi. Tengok kat rumah je. Fizi. Mama kenapa? Oh, aku salah cakap ke? Minta maaf. Apa? Badan muka. Eh, mana aku dapat tiket eh? Haa, mana korang dapat tiket? Ha, mana? Cakaplah cepat! Atuk! Mana Atuk ni? Atuk! 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 Nak durian! Banyak durian! Ha, makan! Buat tiga kudap-kudap! Ini durian sangat sedap! Itu durian IOI. Baru sedap. Ini pun sedap juga. Nyam-nyam. Itu durian udah merah. Patutnya sedap. Tapi yang ini paling enak. Isinya tebal. Sedap. Oh, itu Musang King. Yang orang tergila-gila suka. Betul-betul-betul. Harganya mahal. Opa tak mampu beli. Ha, korang datang ramai-ramai ni apa hal? Atuk, Upin dengan Ipin. Atuk bagi tiket bola. Untuk kita orang tak ada ke? Ha-ha. Tak ada. Dah habis terjual. Alah. Ha, korang berdua dah pilih siapa yang nak dibawa? Belum. Susah nak pilih sebab semua pun korang baik. Mana tiket tu? Bagi Atuk. Siapa nak pergi? Saya. Meme dengan Susanti pun nak pergi tengok. Kita mau tengok stadium, Ma. Bukan tengok bola. Iya, enggak pernah ni masuk stadium. Itu je. Apa lagi datang ramai-ramai ni? Atuk, nanti kita tengok bola sama-sama ya. Kita orang dah ada tiket. Dua Atuk bagi, dua lagi Upin Ipin bagi. Jadi, Upin Ipin tak pergi ke? Meme dengan Susanti pula. Meme dengan Susanti tak jadi nak pergi. Kaki Upin bengkak. Tak boleh jalan. Jadi, Upin tak boleh pergi. Ipin pun tak pergilah. Bertuah korang dapat kawan baik macam mereka. Tapi korang ada ingatkan mereka? Patut kawan baik. Kita tengok sama-sama. Satu hantaran. Dengan ini pula terakhir kita. Hantaran cantik. Yeah!
awal balik? Tak ada kawan ke? Ada, tapi semua nak balik awal. Sebab nak pergi terawih malam ni. Ha-ha, kan besok dah mula puasa. Eleh, mesti ada apa-apa. Nak main lah ni. Rose, jangan fikir bukan-bukan. Eloklah kalau diorang nak pergi. Kita galakkan. Ha? Tapi apa? Biasanya hari pertama dia takkan pergi. Sebab tak ada murid. Betul kan? Betul. Tapi itu dulu. Sekarang nak pergi. Tak payah nak tersengih-sengih dekat orang. Niat puasa dah hafal? Dah. Opa dengar ya. Kita orang baca. Lain kali je lah Opa dengar. Pergi mandi. Baik, Opa. Bi. Tunggu lagi. Apa buat kat sini? Mak El nak tunjuk barang tu. Oh, mana dia? Tunjuklah cepat. Sabarlah. Macam mana main benda ni? Tunjuklah. Macam main basing je. Memang pun. Tapi ni lagi senang nak main. Nah, cuba kau main. Ipin, apa korang buat dekat situ? Tak ada apa-apa. Semua masuk! Jangan asal! Hujan pun dah reda. Boleh kita balik sekarang. Mana adik-adik kau? Kejar!
Ha, dah kat luar tu. Yeay, sip aku menang. Korang ni berapa kali dah akak cakap? Kenapa tak dengar? Kalau dah degil macam ni, tak payah pergi terawih lagi. Opa, kita orang tak nak main. Tapi kawan-kawan yang tarik. Betul-betul-betul? Heish, kenapa ikut? Jangan nak salahkan orang. Salahkan diri sendiri. Maaf, Opa. Kita orang salah. Yelah, lain kali jangan buat lagi. Dah tu, tidur. Besok kena bangun pagi-pagi. Nak sahur. Acum! Alhamdulillah. Dah panas. Demamlah ni. Main hujan lagi. Besok dah tentu tak boleh puasa. Ha, kan? Sukalah. Tapi kenapa Ipin tak... Acum! Tak apa-apa. Dia pun main hujan juga. Sebab aku kuat. Acum! Ha, baguslah Ipin tak demam. Boleh jaga Upin. Tak naklah. Nanti berjangkit. Eleh, tidur sama pun boleh berjangkit. Tak. Makan. Huh? Ada ayam goreng lagi. Aku sahur tadi tak ada pun. Orang sakit kena makan ayam goreng. Nyam nyam. Kau nak? Huh? Nak. Tak boleh. Kau kan puasa. Ipin, jom pergi sekolah. Nanti lambat. Tata, pergi sekolah belajar tau. Belajar untuk aku sekali. Jangan main je. Oh, belagak je. Tak apa. Kau dah kenapa? Upin mana? Upin kat rumah. Tengah sedap makan ayam goreng. Kenapa dia kat rumah? Tak faham lah. Cik cerita. Hai, Mak Yuk. Apa yang tak faham? Ni ha. Yelah, dia demam. Seronoklah tak payah puasa. Tak payah sekolah. Oh, jadi kamu iri sama Upin ya? Ish. Tak boleh. Bulan puasa, hati mesti lagi baik. Baru lu punya Tuhan suka, Ma. Betul. Buat benda baik, dapat pahala. Selamat pagi, murid-murid. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Orang tak puasa tak boleh makan sama. Betul. Kenapa pula? Sebab kau kan dah kenyang. Tak seronoklah macam ni. Tak boleh puasa, tak boleh pergi sekolah, tak boleh makan sama-sama. Hai, duduk rumah kan seronok. Kau tak ada, tak seronok. Upin, marilah makan sekali. Aku pun tak seronok kau tak ada. Tak apa.
puasa pun tak apa. Betul ni. Betul. Ya. Banyaklah ragam kau berdua. Allahu akbar. Upin, mai akak rasa. Ha, dah sihat. Esok boleh puasa. Aku dah boleh puasa. Betul, boleh kita sahur sama-sama. Betul. Buka puasa sama-sama. Betul. Sedapnya bau. Masak apa tu? Nasi goreng lah. Mau makan, Uncle belanja. Boleh tak boleh? Kamu semua kan puasa? Yalah, ayo. Ini mula banyak jahat. Jahat. Tapi Uncle, saya tak puasa. Saya boleh makan. Mamlas! Saya boleh teman Mimi makan. Saya juga tak puasa. Dey! Semua pergi balik! Alah! Mau makan pun tak boleh. Pergi! Nanti Uncle kena tangkap. Kenapa pula? Orang Islam tak boleh duduk kedai makan. Nanti tu pejabat agama ingat Uncle kasih makan. Apa salahnya? Betul tu? Ayo, bulan puasa. Salahlah. Jadi Uncle masak ni untuk siapa makan? Untuk Uncle makanlah. Bye. Kau dengar tak? Baju bersih. Balik pun baju mesti bersih. Nak pergi bazar Ramadan, balik cepat. Kalau lambat, tata. Akak tunggu, kita akan balik cepat-cepat. Akak, tadi kita orang nampak ada ramai orang sedang makan sorok-sorok kat semak. Orang tak puasalah tu. Betul. Kalau pejabat agama tahu, mesti semua kena tangkap. Yes. Memang bulan puasa ada macam-macam ragam manusia. Biarkanlah. Kau berdua pergi cepat. Bye, Kak. Bye. Lagi. Okey. Kita boleh air berenang. Sampai pun. Apa lagi? Van jenazah. Kenapa ada kat rumah tu? Tantah tu. Eh, dah kenapa? Kita orang ingat Atok dah. Semua dah bersedia. Bagus. Boleh bergerak sekarang. Atok nak ke mana? Atok ada operasi. Operasi apa? Operasi plastik hitam.